بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Semoga para sahabat YouTube yang menonton video ini selalu diberikan nikmat sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan rezeki yang berlimpah tiada putus-putus, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin sekali mengajarkan sebuah amalia atau amalan, di mana amalan ini adalah kisah nyata yang dialami oleh guru saya sendiri. Beliau bercerita bahwa beliau pernah menemukan uang yang jumlahnya sangat banyak. Beliau menemukan uang itu di kamarnya. Dengan kata lain, uang tersebut adalah uang gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meyakini dengan uang tersebut karena barokahnya amalan doa yang sering beliau baca setiap beliau memasuki rumahnya. Sebelum berlanjut, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati Anda, mari kita sama-sama dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Jika Anda ingin mengamalkan, maka jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, insya Allah segala hajat Anda kita amini bersama. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, berikut amalan doa yang diijazahkan langsung oleh guru saya sendiri. Di saat kita hendak memasuki rumah, maka bacalah amalan ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Bacalah amalan ini sebanyak satu kali saja. Setelah kita berada dalam rumah, maka bacalah ayat kursi sebanyak satu kali. Kemudian bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali. Guru saya mengatakan dalam mengamalkan amalan ini semata-mata lillahi ta'ala, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ikhlas membacanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka uang gaib itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita bayangkan sebelumnya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.